Aduh, sama-sama deket gitu, deket gitu. Yang terakhir deh Amanda. Wadah. Aduh. Aduh. Masih tetap milih Amanda. Billy Saputra salting ajak balikan Amanda Manopo lewat telepon. Asmara Billy Saputra dan Amanda Manopo telah berakhir awal tahun 2021. Hubungan keduanya sempat menjadi buah bibir hingga diharapkan berlabuh ke pelaminan. Billy Saputra yang tampaknya masih menyimpan perasaan coba mengajak Amanda untuk balikan. Seperti apa respon bintang Ikatan Cinta? Billy dan Amanda membuat heboh ketika memproklamirkan diri sebagai sepasang kekasih. Hubungan keduanya benar-benar lengket, bak lem dan perangko. Di mana ada Amanda, di situ ada Billy, begitu sebaliknya. Kesibukan awalnya tak menjadi hubungan mereka renggang. Billy bahkan beberapa kali menyambangi lokasi syuting sinetron Amanda di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kalaupun tidak bersua, mereka tetap intens berkomunikasi. Siapa sangka setelah ulang tahun Billy Saputra ke-30, tali cinta mereka merenggang hingga berakhir kurang menyenangkan. Mereka seakan bermusuhan sampai nomor telepon Billy diblokir oleh Amanda. Setahun berlalu, Billy Saputra menerima tantangan dari Axel Mateo, putra Jeremy Thomas, untuk menelpon Amanda Manopo dan mengajaknya balikan. Dare telpon Amanda dan ajak balikan, pinta Axel dilansir dari kanal YouTube Bacot Television Sabtu 18 Februari. Kalau misalkan gue gak telepon, tanya Billy yang tahu konsekuensi dari permainan tersebut. Telepon atau minum. Tim YouTube Excel telah menyiapkan segelas minuman yang tampaknya bukan air biasa. Billy yang mulanya ragu langsung minta ponsel miliknya kepada asistennya. Handphone dong, handphone. Billy tersenyum tersipu. Untuk meyakinkan dia menelpon, Billy menggunakan pengeras suara. Gue bilang gini aja ya, hey mau balikan gak? Billy yang grogi mencontohkan sebelum menelpon. Dua kali berdering, Amanda tidak menyahut. Dia lagi scan. Sergah Excel. Iya lagi scan. Dah, cetus Billy tidak jadi melanjutkan teleponnya ke Amanda. Excel menyuruh Billy mencoba sekali lagi. Billy yang salting menolak. Udah, cukup. Ya udah, gue minum aja dah. Kata Billy salah tingkah dan kemudian minum segelas air racikan di depannya.